si Empus tidur siang ditinggal yang lainnya, temannya ditinggal induknya, kasihan tidur sendirian. Ini si Empus bermain sendirian juga, dia mau coba ngelolosin itu ada jalan sedikit, dia mau naik, dia intip-intip, dia coba-coba. Kami masih membatasi dia lepas, takutnya dikejar-kejar kucing yang lebih besar. Dan ini sampai dia minum, karena ngeliat induknya tadi minum, dia juga lihat makanan, tadi juga lihat induknya makan. Jadi sudah ada contoh, sepertinya sama makanannya mereka sudah biasa juga, palet juga beda, bisa minum air biasa. Ini tampak mereka lagi menghadapi minum dan makanannya. Ada empat kucil-kucil ini lagi main sendirian, apalagi yang ini nggak tahu nih, ini kok korek-korek nih. Biasanya kucil-kucil kalau korek-korek nih mau cari tempat duluan, dia gitu, tempat dia duluan berarti itu tempat mojokin biasa. Ini, nah itu dia korek-korek tuh kelihatannya. Dia lagi cari tempat. Kan kalau kucing kalau ini kotorannya ditutupi, jadi dia cari tempat yang bisa tutupi. Kelihatannya dia muter-muter, dia putar-putar terus. Dia mulai dapat tempat yang kotorannya bisa ditutupi. Jadi mungkin ya, contoh yang bagus juga ya, tutupi. Dan ini yang lain lagi sibuk makan, sibuk nyoba makanan. Mereka sudah bisa apa belum, takut makanannya di apa, di kekerasan gitu. Mereka tidak, belum bisa makannya, masih keras, tapi tidak, ini sudah bisa. Simpos ini sudah ada dua atau tiga yang sudah biasa makan ini. Ini kembali kini ke yang satu ini, masih mencari tempatnya kayaknya. Dia lagi korek-korek. Memang di lapaknya ini sebelahnya ada fluoran yang tidak baik, jadi masih ada pasir-pasirnya, dia coba korek-korek. Kita kembali lagi ke yang makan ini. Ini dia makan, ya bersyukur juga sudah bisa makan sendiri, berarti induknya sudah tidak terlalu repot lagi. Mungkin sebentar lagi sudah dilepas sendiri, cari makan sendiri. Itu simpus ini sebanyak 5 ekor. Kembali lagi kita ke yang ini. Nah ini dia udah duduk diam, tapi kok sambil ngantuk-ngantuk, tidak mengais-ngais. Gimana juga ya. Jadi lucu juga, dia mau ngapain di situ. Ini yang lainnya juga diam di sini. Ada yang diam aja, ada yang lagi makan. Ini macam-macam tingkah lakunya si Empus ini. Ya, Empus ini 1, 2, 3, 4 di sini berempat dekatan. Yang satu lagi tadi lagi mojokan, lagi mengais-ngais. Iya, Empus ini sebanyak 5 orang yang dilahirkan sekitar 20 hari yang lalu. Demikian kucing kami. Wassalam. Yuk nonton sampai selesai.